Pergaulan bebas sering diintonasikan dengan sesuatu yang negatif seperti seks bebas, kehidupan malam dan lain-lain lagi. Memang istilah ini diadaptasi daripada budaya barat di mana orang bebas untuk melakukan hal ini tanpa rasa takut menyalahi kehidupan masyarakat dan larangan agama. Berbeza dengan ajaran Islam yang menganggap semua ini adalah sesuatu yang dilarang dan dilaknat oleh Tuhan, sehingga kita seringkali mendengar ucapan jauhilah pergaulan bebas. Pada masa kini, penyimpangan dan masalah seksual khusus di kalangan remaja semakin membimbangkan. Pergeseran kefahaman seperti dosa masing-masing tanggung, kubur masing-masing jaga membuatkan masalah dosa dan zina sesuatu yang mula dipandang remeh. Penyimpangan seks iaitu zina sesuatu yang amat keji dan mesti dihindari setiap Muslim sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat yang ke-32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. Tahap iman yang lemah. Kebanyakan remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas mempunyai kelemahan iman, ketandusan ilmu dan kurangnya perhayatan agama mendorong seseorang itu dikuasai nafsu daripada menggunakan akal fikiran yang waras. Tahap iman manusia hidup dalam jiwanya yang lemah dan kosong. Manusia yang lemah tidak takut dan gentar akan hal pembalasan yang terjadi. Akibatnya, mereka tidak dapat membezakan kebaikan dan keburukan antara kebenaran dan kebatilan. Di zaman moden ini, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram telah dilihat sebagai satu kemajuan dalam pembentukan masyarakat yang lebih maju, tetapi bukan sebagai pelanggaran perintah Allah. Memang lumrah, perasaan ingin berpasangan semakin memuncak ketika berada di alam remaja. Tetapi sekiranya perasaan ini tidak dikawal, sudah tentu ini akan menimbulkan gejala-gejala sosial seperti pergaulan bebas, anak luar nikah, zina dan sebagainya. Faktor seterusnya, pengaruh media massa dan pendedahan bahan lucah. Internet sememangnya mengubah pemikiran manusia di seluruh dunia. Internet menjadi sangat berpengaruh dalam kalangan remaja berbanding dengan media yang lain. Ini adalah disebabkan oleh sifatnya yang dapat menerobos sempadan negara, iaitu sukar disekat, ditapis dan dihalang. Selain itu, bahan-bahan lucah dapat memasuki negara dengan mudah. Rancangan-rancangan yang disiarkan di televisyen memaparkan adegan-adegan seks. Media cetak seperti majalah-majalah berbentuk hiburan juga memberi kesan yang negatif. Banyak majalah memaparkan gambar-gambar artis barat dan kelakuan serta gaya mereka. Kesan buruk terhadap pergaulan bebas. Pergaulan di antara lelaki dan perempuan yang tidak terkawal akan mendatangkan banyak kesan buruk kepada masyarakat. Contoh yang jelas dapat dilihat pada masyarakat barat yang rata-rata mengamalkan pergaulan bebas. Yang pertama adalah berleluasanya pembuangan bayi. Remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas akan menjalinkan hubungan di luar tabii. Hal ini menyebabkan remaja perempuan mengandung sebelum berkahwin. Dalam situasi tersebut, remaja yang hilang pegangan agama akan menjadi tidak berperikemanusiaan, lalu meninggalkan anak yang baru lahir di tempat-tempat seperti tandas awam, tong sampah, tepi longkang dan sebagainya. Yang seterusnya adalah perceraian dan keruntuhan rumah tangga. Kebanyakan pemuda-pemudi yang berkahwin akibat daripada mengandung, pembinaan rumah tangga adalah tidak stabil kerana mereka masih tidak matang lagi. Sekiranya sebelum proses perkahwinan pun sudah ada pelbagai halangan dan cabaran akibat pergaulan bebas, maka selepas berkahwin pun ia tidak akan kekal lama. Yang ketiga, tersebarnya penyakit-penyakit yang membawa maut.
Seperti mana yang kita tahu, terdapat pelbagai penyakit yang lahir disebabkan oleh hubungan bebas di antara lelaki dan wanita. Tidak kiralah mental mahupun fizikal, antara penyakit tersebut ialah AIDS. Penyakit ini boleh membawa maut dan ubatnya masih belum ditemui sehingga ke hari ini. Cara untuk mengatasi pergaulan bebas. Yang pertama, peranan ibu bapa. Ibu bapa harus mengambil berat tentang pergaulan anak-anak mereka. Rakan-rakan anak harus dikenali dengan lebih mendalam. Ibu bapa perlu mengawasi perilaku anak. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak pasti ada penyebabnya. Sehubungan dengan itu adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk sentiasa mengikuti pengembangan anak-anak mereka. Yang kedua adalah dengan berpuasa, iaitu untuk menahan nafsu. Sabda Rasulullah SAW, sejahat-jahat musuh engkau ialah nafsu engkau yang terletak di antara dua lambung engkau. Islam menggalakkan umatnya yang tidak mempunyai kemampuan untuk berkahwin agar memperbanyakkan puasa sunat. Hal ini demikian kerana dengan berpuasa, seorang mampu mengawal nafsunya. Secara kesimpulan, remaja adalah golongan yang paling terdedah dengan pergaulan bebas sehingga membawa kepada zina. Oleh itu, ibu bapa serta diri mereka sendiri perlu mengawal diri daripada melakukan perkara yang terkutuk itu. Sesungguhnya dosa zina itu amatlah besar di sisi Tuhan. Semoga remaja Islam di negara kita terlindung daripada pergaulan bebas sehingga membawa kepada zina. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.